puncanya kebanyakan braille Al-Quran yang piawai ini tidak mengemukakan tajwid, hukum-hukum tajwid yang yang penuh. Jadi dengan cadangan projek alat pengajaran dan pembelajaran Al-Quran Braille Jawi, kita cuba menengahkan satu inovasi lah. Jadi melibatkan transliterasi teks-teks Al-Quran digital kepada kod-kod Braille. Jadi peridikan yang dicadangkan ini menengahkan tiga komponen utama. Yang pertama, simbol grafik, papan kunci dan juga transliterasi Braille Al-Quran. Projek yang kedua melibatkan model alat tutorial mempelajari kod-kod Braille. Dan yang ketiga, modul Braille Al-Quran bertajwid. Jadi tujuannya adalah untuk membantu orang-orang cacat, orang kurang upaya cacat penglihatan. Malaysia sebagai universiti pertama menghasilkan hadis Braille di Malaysia ini. Pendekatan yang kita gunakan ianya amat baik kerana mendapat sambutan yang sangat positif. Bukan setakat di kalangan orang cacat penglihatan Islam Malaysia, malahan juga dapat digunapakai di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi itu sendiri. Kerana pendekatan yang kita gunapakai ini telah pun disemak oleh beberapa pakar-pakar dan juga telah pun dikenalpasti sebagai modul yang terbaik dihasilkan di Malaysia ini. Dan anak ini sebenarnya begitu mudah, right, kerana dia ada mobile phone yang akan mengeluarkan suara. Jadi bacaan atau huruf atau baris itu akan dibantu oleh suara ataupun voice output daripada mobile phone. Jadi apa yang kita binakan di sini adalah satu alat yang membolehkan pelajar-pelajar belajar kod Braille dengan lebih mudah tanpa ada seorang tutor berada di sebelah. Setelah melihat bagaimana Wakil Jakim mencerap matahari menggunakan Tiller Light, tercetus pemikiran di mana kami perlu mengemukakan satu inovasi dalam memudahkan pemindahan arah kiblat tersebut. Peralatan ini dinamakan InnoKiblat. Kami memindahkan arah tersebut dari luar bangunan ke dalam bangunan menggunakan cahaya laser. Kenapa cahaya laser? Kerana cahaya laser ini tidak mudah terganggu oleh elektromagnetik dan ia adalah bersifat lurus. Dari sudut penggunaan peralatan tersebut, ia banyak memudahkan gerak kerja penentuan dan pengukuran arah kiblat. Sebelum ini, kalau di lapangan, kita bergantung kepada peralatan seperti Theodolite. Mungkin selepas ini pihak Jabatan Mufti Negeri mungkin boleh menggunakan peralatan InnoKiblat. Ada yang bertanya kenapa tidak menggunakan apps dalam telefon. Handphone kita mempunyai berbagai penderia dan juga elektronik di mana ia mudah terganggu apabila sekeliling mempunyai elektromagnetik. Untuk mengukur arah kiblat bagi satu bangunan ataupun masjid, ketepatan itu adalah amat penting kerana hasil daripada pembincangan panel falak mendapati satu darjah itu bersamaan dengan 122 km jauhnya daripada Kaabah. Di mana ketepatan dan kejituan yang telah disemak bersama antara UKM, JAKIM dan Jabatan UKU menunjukkan ketepatan hasil daripada penggunaan peralatan InnoKiblat ini tidak diragui ketepatan dan kejituan. Berbalik kepada InnoKiblat, ia adalah senang, mudah digunakan oleh mana-mana pihak. InnoKiblat juga
mempunyai saiz yang lebih kecil dan mempunyai ketepatan yang tinggi. Selain itu juga, InnoQiblat boleh digunakan dalam bangunan ataupun dalam keadaan cuaca sama ada malam, terang, ia boleh digunakan. Busli prostatik adalah kaki palsu pertama seumpamanya yang memberi pergerakan dinamik yang selama ini mustahil dilakukan dengan kaki palsu biasa. Sendi mekanikal unit kaki palsu ini telah terbukti lebih murah untuk dihasilkan dan berkemampuan untuk melakukan semua pergerakan kompleks ketika solat sama seperti pergerakan normal tanpa kaki palsu. Praktikaliti ciri-ciri ini menambah baik kualiti hidup mereka yang kehilangan anggota kaki akibat kecacatan ketika lahir, pesakit kencing manis atau kemalangan. Produk ini dibangunkan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yazid Bajuri, penyelidik, pensyarah serta pakar pembedahan ortopedik dan traumatologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Dengan kerjasama strategik bersama-sama rakan industri, maklum balas daripada pesakit-pesakit beliau, akhirnya prototip yang pertama berjaya disahirkan. Produk ini telah dicuba ke atas pesakit dengan kebenaran pesakit dan telah mendapat pelbagai testimoni positif.